Pemirsa, lagi-lagi seekor buaya berukuran besar yang selama ini meresahkan warga kembali ditangkap warga di Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dalam perburuan hampir sebulan, warga bersama seorang pawang berhasil menangkap 10 buaya muara. Buaya sepanjang 4 meter ini dibawa ke daratan setelah ditangkap warga dan seorang pawang buaya Rabu malam. Agar tidak membahayakan warga dan anak-anak, buaya diikat dengan tali berukuran besar. Menurut sang pawang buaya, Rusli, 40 tahun, buaya yang ditangkap selama ini meresahkan warga Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Buaya berbobot 500 kg ini juga mengganggu aktivitas nelayan. Terlebih lagi dalam kurun waktu hampir sebulan terakhir ini, kawanan buaya kian mendekati permukiman dan meneror warga hingga korban berjatuhan. Dalam sebulan, sebanyak 10 ekor buaya telah ditangkap dan saat ini diamankan di penangkaran. Dengan menggunakan mobil pick-up, buaya muara kemudian dibawa ke penangkaran. Setiba di penangkaran, buaya langsung dimasukkan ke bak air besar. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan.